Karena dia pelaut, kena angin, sering kena angin jadi kena angin lebih tumbuhan. Kan kalau Belfast itu istilah kita angin jahat, Pak. Karena kalau dalam tradisional Chinese medicine memang disebutkan karena penyebabnya adalah sindrom angin. Nah ini, gitu. Ini sebelum saya bekam, begini. Setelah saya bekam sekali, jadi seperti ini. Nanti masih ada bekas-bekasnya, bajunya masih sama. Berapa titik? 1, 2, 3, 4. 4? Ya. Samping juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di samping sini bisa juga deh? Iya, bisa, yang kecil. Ini kan yang pertama kan? Belum. Karena Belfast itu kan masalahnya otot sama setengah itu dipakai. Iya, kaku sebelah. Ada juga yang kemarin itu orang yang stroke. Oh ini juga. Orang yang stroke juga bisa. Nah ini juga, bukannya gini. Miring kan? Iya. Setelah diterapi. Berapa kali terapi? Iya, bukan juga kepalanya karena sering sakit. Ini 3 kali nih, karena ini agak lama juga. Oh 3 kali. Ini 3 kali terapi nih. Jangka waktu? Seminggu-seminggu. Seminggu-seminggu. Iya. Tapi saya padukan akupuntur. Oleh yang ini tadi tuh murni bekam. Kalau bel passingnya masih baru, itu cepat. Kalau lama, itu yang agak repot juga. Butuh treatment berkali-kali. Tapi kayak masih akut, langsung ya, dibekam bisa, Dik. Ya, bisa. Berapa menit? Oh iya, gak terlalu merah. Gak terlalu merah ya. Iya. Jadi tergantung dari tekanan yang awal ya. Yang awal tadi, itu yang menyebabkan cek satu kali tarik. Tadi tuh berapa detik aja, gak sampai semuanya. Wih, sudah cantik. Wih, langsung. Glowing. Glowing. Gara-gara yang beruntung. Oke. Jadi selesai ya. Jadi proses bekamnya seperti itu. Silakan Bapak Ibu, kita coffee break dulu.